Dari Aki masuk 30. Terus yang 886 ya. Positif dari kontak dari tombol klaksonnya ya. Terus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys dengan channel Agama Motor. Oh ya, mohon maaf sekali beberapa hari ini tidak upload video ya, karena ada kesibukan kesibukan yang lain. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin dulu ya guys, untuk kita semuanya. Semoga kita diberi ampunan. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini mau pasang ini, mau pasang relay ya. Untuk relay tujuannya biar apinya lebih besar ya dari kontak. Ini untuk masang relay ini bagaimana caranya ya. Nah, saksikan video berikut ini guys. Oh ya, sebelum video saya lanjutkan ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar nanti kalau saya upload video ada pemberitahuan. Dan jangan lupa untuk loncengnya dinyalakan ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung kita mulai saja. Dikontak dulu untuk cek klaksonnya ya. Ini untuk klaksonnya, dan ini belum saya kasih relay. Mari langsung kita praktekkan saja guys cara masang relaynya ya. Pertama ini dilepas dulu ya untuk kabel. Nah, ini kabel ini dari motornya ya. Ini sudah pernah diganti kayaknya dari segi warnanya ya. Cara ngetesnya begini guys. Oke guys, mari kita coba ya. Nah, sini untuk cari setrumnya yang dari motornya ya, atau dari tombol klaksonnya. Yang satu sini coba. Ini ya. Ini langsung dapat sini, dapat masa ya. Lalu ditekan tombol klaksonnya. Nih, ternyata tidak nyala. Terus kabel yang satu, set. Lalu ditekan ya tombol klaksonnya ya. Nah, sudah nyala. Sekarang tinggal untuk masang di relaynya ya. Nah, kan ini tadi guys yang ada setrumnya ya, berarti dapat yang di sini, dapat yang 86 ya, kelihatan nggak nih? Nah, di sini 86 dapat tombol klaksonnya ya. Sini, masukkan sini. Red. Oke. Terus yang 85. Sini ya. Nih. Ini yang ukuran 85 dapat negatifnya ya. Nah, jadi yang tadi kabel klakson yang negatif dapat 85, yang positif dari tombol klakson itu dapat yang 86. Terus sekarang tinggal ini dapat aki ya. Ini dari sini. Nah, ini dari aki yang positif. Ini sudah saya bikinkan ya biar tidak lama. Nah, ini positif. Ini yang dari aki langsung ya, karena tujuannya biar klaksonnya suaranya kenceng.
Kita coba dulu yang dari aki. Dihadapkan sini biar enak. Nah, begini. Nah, ini yang dari aki ya. Sudah nyala. Yang dari aki dimasukkan sini, guys. Set. Nah, begini. Ini ya. Yang dari aki dapat relay yang kaki ukuran 30 ya, sini. Masukkan sini selek. Nah. Sini sudah jadi ya. Nah, perlu diingat-ingat lagi, guys. Yang sini kabel kaki 86 itu dari tombol klakson gini ya. Nah. Nah, sini. Tombol klakson. Kalau untuk Honda GL Pro ya, itu yang keluar setrumnya ya. Terus yang negatif dapat yang 85. Ini kaki ukur kaki nomor 85 ini. Berikutnya berarti yang terakhir. Yang terakhir ini ukuran 87 ya. Ya Pak, yang 87 itu dapat klaksonnya ya. Ini untuk klaksonnya sudah saya sediakan kabelnya ya. Berarti dapat sini, masukkan sini slot. Oke, udah masuk toh. Jadi yang 87 dapat klakson kaki satu. Terus yang satunya sini dibikinkan ground ya. Ground dari bodinya. Nah, sini udah saya bikinkan ground langsung dapat klakson kaki yang satunya sini ya. Lalu mari kita coba ya. Kontak. Wah. Haha. Gimana guys, suaranya langsung tetet gitu ya. Kenceng ya suaranya ya. Ini yang pakai relay ya. Sekarang kita coba yang tidak pakai relay gimana suaranya. Nah, untuk relaynya sudah saya lepas ya. Ini cuma kabel dari bodinya ya, dari motornya. Ini yang negatif dapat klakson kaki yang satu. Dan yang satu lagi dapat kaki klakson yang satunya. Sini, ini tidak pakai relay. Kita dengarkan ya. Mic-nya akan saya taruh sini. Karena guys, menurut suaranya kalau tidak pakai relay itu lebih kecil ya suaranya. Karena tujuan relay itu untuk memperbesar ya. Untuk memperbesar maksudnya dari aki di relay biar langsung masuk klakson. Itu loh guys. Karena kalau dari aki langsung klakson kan otomatis tidak dikontak, nyala sendiri nanti kalau di tombol klakson dipijet ya. Maksudnya ditekan gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang pakai relay ya guys. Oke guys, mari kita bandingkan ya. Untuk yang tadi kan sudah dicoba tidak pakai relay suaranya kecil ya. Kita pasang kembali untuk perbandingan aja ya ini ya. Yang dari tombol klakson kita lepas langsung dipasang di relaynya. Sini ya. Negatif ya. Negatif sini. Dek. Terus yang 86 dapat positif dari klaksonnya ya. Terus ini yang dari aki langsung dari aki dapat 30. Lupa saya. Sini slek. Terus yang sini yang 87 dapat klaksonnya ya. Dapat sini klakson kaki satu. Dan yang satu ini dapat kabel massa ya dari bodi. Mari kita coba ya setelah pakai relay ini ya. Oke, untuk mic-nya saya coba taruh di dekat klaksonnya ya.
Oke guys, mari kita telusuri ya kabel-kabelnya ya. Kan di kabel ini langsung ya dari aki. Yang dari aki masuk 30 ya, dari aki masuk 30. Terus yang 886 ya, positif dari kontak dari tombol klaksonnya ya. Terus yang 85 itu negatif ya, atau bodinya ya. Terus yang 87 itu dapat klaksonnya. Nah ini paham ya guys sampai di sini ya. Jadi penak banget pokoknya. Nanti akan saya bikinkan ya, apa ya jenenge, gambarannya gitu ya. Nanti akan saya bikinkan biar jelas dan paham begitu ya, cara masang relenya biar klaksonnya itu lebih kenceng gitu ya. Biasanya untuk rele itu dipasang untuk kalau masang klakson keong ini loh guys. Nah, biasanya begini ya. Biasanya kalau keong ini kalau tidak pakai rele itu suaranya kecil banget. Tapi kalau udah pakai rele ini suaranya kenceng ya. Oke guys, untuk cara pasang rele untuk biar klaksonnya sudah kenceng, sudah kita lihat bersama-sama ya, atau kita bikinkan videonya. Kita coba lagi. Untuk suaranya sudah kenceng. Ini untuk motornya ini motor GL Pro. Dan ini masnya yang punya. Masnya tadi itu 2 hari ya mencari bengkel agak motor baru ketemu hari ini. Ucapan terima kasih. Makasih ya, Mas. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jika senang dengan video ini ya, silakan klik tombol like, komen dan subscribe ya di channel Agak Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.